jika hadapi wakil India, Anshul Jubli. Pemenangnya akan dapatkan kontrak UFC. Ronde pertama dimulai, jika memulai dengan serangan low kick dan tendangan berputar. Jubli masih coba untuk melepas serangan terbaiknya. Pukulan 1-2 Jubli mengenai kepala Jeka dan terus menekannya di jaring. Jeka tidak panik, malah makin menggoda lawannya. Jubli yang menutup ruang langsung melakukan clinch. Dimulailah pertarungan gulat. Jubli berada di posisi atas dalam ground and pound, lantas lepaskan beberapa pukulan. Jeka tampak kesulitan keluar dari tekanan. Jeka coba juga menyerang, tapi kembali Jubli terus menekan ke bawah. Jeka mampu keluar dari kuncian. Kembali ke permainan atas, pukulan lurus Jubli mengenai kepala Jeka. Jeka balas serangannya, pukulan memutarnya nyaris kena. Di ronde kedua, Jeka menekan duluan. Kombinasi pukulan dan tendangannya merepotkan Jubli. Jubli menyergap dan mengajak bergulat. Jeka coba selamatkan bagian punggung dan lehernya. Jubli coba lakukan rear naked choke. Jeka bertahan dan menahan tangan lawannya. Jubli coba terus melakukannya. Jeka bertahan dengan kuat dari pukulan bertubi-tubi. Jeka kemudian berguling untuk keluar. Namun kepala Jeka jadi makanan empuk Jubli yang dihajar dengan pukulan siku berkali-kali. Wasit hentikan pertarungan. Anshul Jubli dinyatakan jadi pemenang dan berhak dapat kontrak UFC.